Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dea Wulandari. Hari ini aku mau review sesuatu yang berbeda yang bukan aku banget. Biasanya kan bakso atau enggak nasi liwet. Nah, kalau hari ini aku mau ke tempat sushi punya teman aku, namanya Osaka Sushi Bandung Timur. Nah, sebenarnya ini tuh pertama kalinya aku ke tempat sushi karena sushi itu kan identik sama yang mentah-mentah ya. Jadi aku enggak tertarik ke situ. Nah, tapi kemarin tuh teman aku bilang katanya di sini bisa request yang matang. Nah, kita cobain aja yuk. Kemarin aku dibolehin untuk lihat langsung pembuatan sushinya karena aku penasaran banget gimana sih behind the scene-nya gitu loh. Ini pembuatan salmon sakuru. Beberapa menu. Yang pertama ini ada gyuniku. Ini dari ada daging. Karena ini baru pertama kalinya, jadi begitu ada menu daging, aku pesan yang daging. Terus ini yang salmon apa tadi namanya, salmon sakuru. Ini bisa request matang atau mentah. Nah, yang ini itu sushi party. Karena aku mau cobain semuanya. Tapi kan kalau misalnya porsi satuan itu pasti banyak banget. Jadi aku pesan yang ini nih. Di sini ada sushi party. Ada macam-macam isinya. Tuh. Ya, macam-macam. Ini aku minta di plating di piring. Jadi kayak gini cantik banget dan banyak banget. Satu lagi. Nah, di sini tuh nanti ada sushi happy. Happy tuh bisa pakai packingan kayak gini. Dan bisa kita request tulisan kebalik ya. Kebalik. Nih, jadi bisa request tulisan buat teman yang ulang tahun atau buat apa ya? Kayak hampers, mungkin hampers lebaran. Yang bosan sama cake atau donat bisa pakai sushi. Sekarang yang pertama aku coba ini salmon sakuru. Yang tadi aku lihat proses masaknya. Bismillah ya. Kita cobain sekarang. Salmon sakuru itu isinya ada salmon, kani, kuri, soyu, wasabi, spicy mayo, dan parsley. Takut keburu kenyang, jadi kita cobain dulu semuanya. Yang pertama, oke. Ini sekarang yang mana ya? Rasengan ini isinya ada chicken katsu, kani, spicy mayo, teriyaki, ori mayo, dan parsley. Ini cukup enak. Ada chicken katsunya di dalamnya. Jadi familiar rasanya. Oke. Okay. Ini pedas. Nanti terakhir kita coba yang ini dulu. Nih. Lu sayang banget ya ini jadi rusak. Hmm.
Kalau Kuroko ada chicken katsu, kyuri, bombay, teriyaki, orimayo, dan wijen. Ini enak dan nggak pedas. Nggak enak bisa makan ya. Sekarang, tadi yang mana ya? Yang ini sama yang ini. Sekarang yang ini nih. Set. Kalau chidori itu chicken katsu, kani, kyuri, spicy mayo, ori mayo, dan parsley. Ternyata tidak sehoror yang dibayangkan. Enak-enak. Dia mau coba. Nah, ini yang aku penasaran. Kayaknya sih enak. Tapi ini gede banget. Banget ini. Mari kita coba. Gyuniku itu isinya nigiri sushi dengan topping beef yakiniku. Dan untuk Godzilla itu ada chicken katsu, sosis, tamago, spicy mayo, teriyaki, dan chili flakes. Enak. Enak. Ternyata aku suka, guys. Pertama kali aku ketemu sosis, yang merahnya juga ketawa. Jadi selama ini aku nggak ke tempat sosis itu karena aku kira cuma bisa mentahan doang. Ternyata bisa matang juga nih, kayak ini salmonnya bisa matang. Ini pada matang juga menu-menu yang matang ada. Berarti nanti aku harus bikin kalau ada aku punya ikut tempat khusus. Yuk, ayo, mah makan. Sekarang videografernya juga mau makan dulu ya. Sekarang giliran mamah yang makan, yang cobain. Itu yang mana? Jadi kita berdua tuh memang dua-duanya nggak pernah ke tempat sushi. Kalau adik aku si Ita itu sebulan sekali lah minimal ada. Enak nggak yang tadi? Enak. 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 Kata Dewi Rama enaknya gitu. Enak juga. Oke, ACC. Jadi mau cobain. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain juga sushi di daerah Bandung Timur, bisa langsung datang ke sini. Namanya Osaka Sushi di Jalan Ahana Studio nomor 481 Cipadu. Deket banget sama UIN. Ada motor lewat pinggir jalan. Deket sama UIN. Jadi bisa langsung aja datang ke sini. Di Instagramnya ini dia. Ah, jangan tuh. Di Instagramnya bisa langsung diklik sini nih. Nah, nanti langsung aja ke Instagramnya @osakasushi.bandungtimur. Mau apa? Ocean, ini jatuh. Osaka Sushi ini ada di
Ruko di lantai 2. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti begitu masuk bingung nggak ngelihat tempatnya, langsung kita ke atas, ada sepanduknya nanti Osaka Sushi. Jadi kesimpulannya, ternyata aku suka sama sushi. Ini enak, asli ini enak. Untuk favorit aku tadi yang daging. Yang daging yang Gyuniku. Nah itu favorit aku banget, itu enak. Karena itu mungkin karena rasanya familiar kali ya, daging-dagingan. Jadi Gyuniku yang nomor satu. Yang kedua itu yang ini tadi. Kalau malam tadi namanya apalagi salmon sakuru. Yang lainnya juga enak, tapi itu nomor satu dan nomor dua yang aku suka. Oh ini segar sih, namun kertunduk. Segar kata Pak Asep, segar ini katanya pedes, soalnya itu pedes, jadi segar. Tapi bisa request kalau misalnya pengen yang ini pedes, tinggal minta aja. Sekian video aku hari ini, Deira udah apa nih? Ngantuk ya? Deira udah pengen foto, katanya mau pulang. Jadi ini harus dihabisin dulu dan sebagian harus dibungkus dulu. Jangan lupa di like dan di subscribe. Iya, jangan lupa katanya di like dan di subscribe gitu ya, Neng ya? Ya, dadah dulu, gimana dadahnya? Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiss bye, gimana kiss bye? Kiss bye dulu sama